Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya. Tentunya di kesempatan suasana hari ini ingin berbagi tutorial jadi buat Anda semua. Jadi memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa kita gunakan ya untuk tanaman. Oke, jadi buat Anda semua langsung saja kita simak videonya. Nah, oke, jadi buat Anda semua, ini untuk penyambungan ya. Siapa sih yang nggak kenal sedotan ya? Ini pakai barang-barang bekas seperti ini untuk penyiraman tanaman. Jadi biar nggak tiap hari itu kita selalu menyiram ya. Kita untuk penyiramannya itu pakai ini aja. Kita buat bikin selang-selangan aja ya. Jadi ini disambung ya. Nah, sambung seperti ini ya. Terus ya untuk tanaman kita sepanjang-panjangnya. Dan yang kita gunakan lagi ya ini galon isi air yang tidak terpakai ya. Kita manfaatkan ya. Karena saya menemukan yang ininya bolong ya. Jadi yang ini bagusnya yang enggak bolong ya. Tapi menemukan yang bolong, tapi nggak apa-apa ya, kita gunakanlah apa adanya. Oke, langsung saja kita bikin ya. Nah, terus kalau ada selang seperti ini kita manfaatkan sebagai selang ya. Nah, kemudian saya menemukan ini ya, ini kalau nggak salah ini tuh bekas apa ya, ini pewarna ya, kalau nggak salah ini bekas pewarna. Jadi intinya buat ya kalau ada sih selang ya, ini di selang apa selang atau pakai apa. Cuman saya menemukan ini ya. Jadi kita manfaatkan juga untuk penyambungan ini. Jadi kan biar kayak gini nih. Tuh, jadi biar erat ya. Tuh. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ya. Kita ini di bolongin ya. Kita bolongin. Oke. Kita bolongin. Jadi sesuai lubang yang ada di galon ya. Kita sesuaikan. Nah, oke, masuk ya. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Oke, kita pakai kayak gini ya. Tuh. Nah, itu seperti ini ya. Nah, kemudian ujung ini ya, ujungnya kita kasih ini ya, kita masukkan ke sedotan. Ini ya. Nah. Oke, dan ini kita coba kasih air ya. Kita coba kasih air. Nah. Karena ini kan sudah ada buka tutupnya ya atau kerannya ya, jadi ini enggak keluar. Oke, kita coba ya untuk menetesnya itu seperti apa. Kita ujungnya itu untuk menyesuaikan kita bakar dulu. Nah, oke, seperti ini ya, nanti ini disambung ya, sambung kita pakai ini jarum pentol ya. Ini untuk pengecekan keluarnya
air ya. Oke, kita lihat. Oh, ini bocor, guys. Oke, kita lihat ya sininya. Oke, kita lihat. Nah, itu airnya sudah. Nah, tuh ini yang kita tusuk pakai ini apa jarum. Nah, itu menetesnya seperti ini. Nah, tuh. Nah, menetesnya seperti ini. Nanti di tanaman kan seperti ini ya, tuh. Tuh. Oke, langsung saja kita ke tanamannya aja ya. Kita ini sambung-sambung dulu ya, kita sambung-sambung dulu. Oke. Nah, dan ini hasilnya ya. Dari sini turun. Nah, ini pakai sedotan. Nah. Untuk penyiraman tanaman ya. Gunakan pakai sedotan. Oke, sekian dan terima kasih penyelangan antara tanaman.